Hari ini mau ngapain lagi, Shinji? Hari ini kita akan unboxing. Unboxing lagi? Iya. Box keberapa? Box kelima. Box kelima. Oke, silakan mulai. Ya, tuh. Isinya Wow. Apa hari ini? Wow, komik ya? Iya, komik. Oke. Okay. Oke. Okay. Tindachi Special Case Pembunuhan oleh Inspektur Renmochi. Ini bagian yang pertama. Oke. Okay. Gak tahu musuhnya siapa. Kita lihat. Pembunuhan di gedung opera. Ini detektif Tindachi. Ini yang versi horror ya. Kalau nggak tahu tuh itu simbol ya. Volume berapa itu? Pertama. Satu. Aku mau lihat musuh siapa kira-kira. Astaga, ini musuhnya coy. Kok ini mirip kayak mumi sih orangnya? Ya itu orang ya. Pembunuhan di desa gedung Eropa. Berapa itu? Kedua. Berapa? Ini musuhnya adalah Otto. Anak mana musuhnya? Aduh, enggak. Aku kayak muak mual deh. Orang tawa kepala. Pengantin tawa kepala. Itu harusnya belum boleh, Shinji. Untuk remaja. Aduh, aku pengen mingsan. Aduh. Udah mimpi buruk. Lock satu sama dua. Tentang apa itu? Tentang main sepak bola. Fairy Tail nomor 5. Ada sih nomor 1 sampai 4, cuma ya belum ada. Belum ketemu ya? Ya. Bounder 1 dan 2. Balik. 1 dan 2. Oke. Okay. Gak lanjut. Udah tamat kayaknya itu. Oh, udah. Kindaichi yang sama tadi pembunuhan di Inspektur oleh Inspektur Renmochi nomor 2. Dragon Ball Super. Nomor 1. Gak dilanjutin. Pembunuhan ketiga di gedung opera. Ini nomor 28. Dan simbolnya masih sama. Simbolnya masih sama kayak yang tadi. Mana musuhnya? Ya, tadi kayak aku lihat deh musuhnya siapa. Mana sih? Mana tadi aku pengen lihat. Mana? Mana tadi? Tadi mana? Ya hilang. Masih dibaca sih, biar ketemu. Iya. Nanti kalau sini udah SMP boleh. Oh, usia sama. Billion Dogs. 1 dan 2. Kalau itu nggak dilanjut, nggak terlalu suka ceritanya. Pembunuhan di Reruntuhan Setan. Wah, simbolnya burung. Dan musuhnya ding 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 ding. Wow, masih siluman burung coy. Bukan siluman ya. Menceritakan Reika Hayami. Wah, ada gambar badut psikopat coy di bagian samping. Apakah musuhnya badut? Iya coy, badut. Dasar badut psikopat. Dasar ini peniru. Kayaknya ini benar peniru itu deh. Soalnya ada badutnya. Pembunuhan di lembaga kursus Gokumon. Simbolnya sih burung gereja ya. Apakah musuhnya burung gereja? Tuh. Oh bukan. Kayak gini musuhnya. Pembunuhan di hutan anjing setan. Ya gambarnya anjing ya. Dan ya di ya dan musuhnya ya tau lah. Volume berapa sih? Ini volume 20. Oh iya. Yang ini 29, ini 19, yang ini 18. Ini 28. Ya. Dan yang musuhnya sih anjing setan ya. Doraemon, Nobita Graffiti. Pembunuhan di sirkus manusia unik. Gambar sih. Dengan manusia unik ya. Lihat matanya aja. Itu mata atau alis ya? Kayak alis. Musuhnya siapa sih? Mana sih musuhnya? Aku pengen lihat tahu. Mesti dibaca. Wait, tadi kayak aku ketemu deh. Oh, ini.
Kalau dicari ya. Pembulan boneka Rusia. Iya, gambarnya gitar. Dan ya boneka Rusianya ini ya. Kayak musuhnya boneka Rusianya deh. Coba aku cek. Bener sih. Pertarungan nyawa Kindaichi. Namanya pertarungan nyawa. Emang ini adalah pembunuhan dari Kindaichi. Makanya dibaca. Nanti nanti Gambar, dibaca. gambarnya Kindaichi. Masih. Baca sin, baca ringkasannya coba. Kan ada Iya. ringkasan Ini ceritanya. gambarnya Kindaichi ya. Jadi ini bacanya kencang. Biar penontonnya tahu. Raja gua jemaah iblis kebencian yang lahir 12 tahun lalu ditambah si dalang dari neraka Yoichi Takato ya benar yang membantunya balas dendam dan berencana menimpakan semua kesalahan pada Hajime. Hajime yang terpaksa menerima provokasi Takato menjunjungi kota Hong Kong yang semrawut. Hajime terjerat jebakan Takato dan menjadi tersangka berbagai pembunuhan. Bahkan adegan dia menusuk Inspektur Akechi pun disaksi rombongan Miyuki. Akhirnya bisakah Hajime mengatasi titik terbesar kata Takato berseteruan dua musuh bebuyutan akhirnya mencapai saat menentukan. Berarti Berarti dia difitnah jadi pembunuh. oh dasar ini dia pakai bawang merah bawang putih di film mungkin ini kerjaan tunggal. Ini nomor 13. Oh ini nomor 26. Mereka usia 24. Dan yang manusia unik mah 25. Ini 13. Pembunuhan oleh si pencuri gentleman. Dan kelihatannya kayak pesulap. Dan musuhnya ya udah depan mata. Gak bisa lihat langsung. Kasus pembunuhan di rumah Kirkhida. Volume 9. Gambarnya samurai. Ya, musuhnya ini ya, samurai. Pembunuhan Kindaichi. Kalau gak saya ini Kindaichi ini pengen disiksa, cuma berhasil kan kayaknya. Ya kan, Pak? Ini pengen dibunuh, cuma berhasil kan ini. Maybe. Papa juga udah lupa, mesti Iya. baca ulang. Ya, ini gambar sih borgol ya. Nomor 10. Iya sih, aku juga lupa sih. Aku sih pernah lihat sih. Nomor 4, file 14. Pembunuhan di pulau kuburan. Gambarnya zombie ya, dan depan mata juga. Yang mana? Oh ya nih. Pembunuhan layar perak. Gambarnya sih kalau jengking ya, ini nomor 21. Dan musuhnya oh, ini film dikira ini kayak musuhnya deh di filmnya deh ya gak tau lah gak apa lah. Pembunuhan legenda harta karun Amakusa. Gambar salib. Wah, peniru eksorsis nih. Peniru eksorsis. Ini kayak musuhnya deh yang pakai topeng tuh yang katanya topeng itu ya udah bener yang ini pembunuhan di Wisma Tarot. Gambarnya sih kayak Wisma Tarot deh yang kayak musuh ini. Saya kan nggak tahu kenapa tanya saya. Ayo beberapa pembunuhan di Puri Boneka Lilin. Gambarnya sih boneka badut ya. Maksudnya ini deh, aku gak tau sih. Gak liat. Kasus pembunuhan di Hotel Eropa. Gambar mirip si Interclass. Apa maksudnya ini? Mungkin saja.
kasus pembunuhan 7 keanehan di SMA. Nomor 4. Ini nomor 7, ini nomor 12. Dan yang tadi Wisma Tarot itu nomor 11. Ini musuhnya. Serem banget. Matanya di Nomor 3, kasus pembunuhan di legenda setan salju. Gambarnya kapak. Oh ya, ini simbolnya ini gambar hantu tadi. Dan musuhnya ini. Ini setannya. Setannya. Kasus pembunuhan di sekolah gantung leher. Dan beneran alat gantung, gantung diri. Musuhnya gak ada. Gak lihat. Gak lihat aja sih. Apa ini? Kasus pembunuhan di Pulau Harta. Gambar sih orang perempuan dan musuhnya kayak aku inget deh ini. Cuma fotonya di mana orangnya? Oh, ini depan muka. Depan muka di sini. Kasus pembunuhan di Danau Patah Hati. Gambar. Kalian tahu lah ini gambar siapa? Ya, ini gambar Jason Voorhees. Tapi sebenarnya enggak. Nah, itu sama mirip aja topengnya. Iya. Nah, ini musuhnya. Padahal mirip kayak Jason Voorhees ini. Aduh, mereka niru-niru aja. Ya udah. Pembunuhan di desa Yukikage. Gambar sih salju ya. Yes. Ini cuma kasus pembunuhan. Bukan ada musuhnya. Pembunuhan di kereta sihir. Ini nomor 15. Ini 23, yang tadi itu nomor 6. Dan yang kasus di pulau, pembunuhan di Pulau Harta nomor 5. Dan yang pembunuhan sekolah gantung leher 8. Setan salju 3. Ya, kayak sudah. Gambarnya sih mawar ya. Dan musuhnya ini. Pembunuhan koin kayak Prancis. Gambarnya koin. Kayak musuhnya ini deh. Soalnya tangannya itu kayak koin. Mana kayak pegang koin. Pembunuhan kupu-kupu hitam kematian. Kupu-kupu gambarnya. Dan musuhnya mungkin kupu-kupunya. Kupu-kupu hitam mirip kayak aku mandi miracle saya buat kenket bar. Kenji 7 8 9 1 2 3 4 5 6 10 11 12 Komplit kayaknya. Komplit. Apa ini? Kindaichi pembunuhan di rumah game. Banyak banget Kindaichi sekarang. Insaichi Akemi Murder Case atau RAMC. Oh, dan ini yang pertama, ini pertama. Ini yang kedua. Oops. Oke. Sekarang sisanya di bawah. Oh, masih ada Doraemon. Ya udah kita baca aja Doraemonnya. Ayah dan ibu. Robot. Kok ini bentuknya mirip kayak orang habis mati aja ya. Semangat. Dan ngumpetin dorayaki. Ini sih dorayaki nya. Iya sih yang red beam. Oke, sekarang Dragon Ball. Oke, ini nomor 21. Aku tanpa melihat aja udah ada nomornya sih. Itu satu. Di sini gak ada nomornya. Ya ya, ini nomor 20. 19. Langsung ketemu. Ini nih ini nomornya. 22. Gambar pantat, coy. Gambar orang, pantat orang. Piccolo melawan Frieza. Ini nomor 26. Oh iya, ini ada kata-katanya sih. Yang 21 tuh menuju planet Namek. Pertarungan super nomor 20. 19 itu serangan bangsa saya. 22 itu melawan manusia planet Namek. Oke, okay. Ini nomor 26.
Dragon Ball, pasukan Ginyu yang menakutkan. Ini nomor 23. Ini gambarnya. Dan nomor 26. Lupa. Cell mengancam. Nomor 31. Firasat buruk. Nomor 30. Son Goku kalah. Nomor 29. Orang habis ketak. Ini Edward Scream ya. Ini Edward Scream ya. Ini ketika kamu dengar Son Goku kalah langsung kayak gitu ya. Pemuda dari masa depan nomor 28. Senjata rahasia terakhir nomor 40. Sama jalan ke satu ya terhormat nomor 39. Son Goku melawan Besita nomor 38. Siasat mulai berjalan 37. Wah! Son Goku menyerang nomor 8. Kebanyakan ya. Kejar Jenderal Bulma nomor 7. Kegagalan Bulma nomor 6. Terror Muscle Tower nomor 5. Pendekar Tangguh nomor 4. Mana-mana harus ambil Dragon Ball Misteri Raja Iblis Piccolo nomor 12. Petang Super nomor 11. Gambar orang nyata coy. Kembali Ayah Upa nomor 10. Baba Si Peramal nomor 9. Ya dan nomornya ya. Visa berubah wujud nomor 25. Son Goku atau Ginyu nomor 24. Wait, aku udah bacain nomornya tadi atau belum? Oh ya belum. Yang kembali Ayah Upa itu nomor 10. Iya ini aja yang belum aku bawa. Belum aku baca. Nomor 27, Riza Kewalahan. 36, lahirnya pahlawan baru. Sama 3, para pahlawan. Nomor 35, kesatria yang lebih melebihi Son Goku. Permainan Cell dimulai. Cell mencapai wujud sempurna nomor 32. Dan itu nomor 33. Kok ini memang gedut sih depan belakangnya. Nomor 3, Tenkaichi Budokai dimulai. Kamelot Dragon Ball nomor 1. Maksudnya nomor 2. Son Goku dan kawan-kawannya nomor 1. Bye Bye Dragon Ball nomor 42. Super Gotenks nomor 41. Pertarungan antara naga dan harimau nomor 16. Pertarungan antar jagoan nomor 15. Strategi selanjutnya nomor 14. Tadi itu nomor 15. Oke, serangan balik Son Goku nomor 13. Son Gohan dan Raja Iblis Piccolo nomor 18. Dan itu nomor 13. Dan kengerian yang belum pernah ada nomor 17. Habis. Habis? Ya. Cukup untuk hari ini? Cukup. Sampai ketemu lagi di box berikutnya. Tos dulu. Bye. Bye-bye.